Oke, di video kali ini cara kita mengecek pembaharuan sistem saat ini. Jadi kita bisa mengecek apakah perlu di-update lagi ataupun tidak ya teman-teman ya. Nah, di sini kita menggunakan HP Vivo yang menggunakan sistem Phantom OS ya. Jadi di sini untuk mengecek atau mengetahui teman-teman silakan buka pengaturan. Nah, di sini teman-teman harus mengaitkan dengan internet ya, bisa dari data seluler ataupun pakai hotspot ataupun Wi-Fi ya. Jadi di sini kita pergi ke bawah. Kita cari yang namanya ini, pembaruan sistem, kita tekan. Nanti akan seperti ini muncul. Nah, di sini kita lihat, di sini ada tulisan versi terbaru. Berarti ini sudah terakhir di-update ya. Kalau kita tekan. Nah, di sini kita akan dibawakan seperti ini. Jadi, kalau misalnya dia ada minta pembaharuan, teman-teman ya, biasanya di sini sudah muncul. Dia akan meminta pembaharuan di sini ya. Oke, kalau kita tekan pengaturan di bawah, nah di sini ya, peningkatan versi pintar ini silahkan teman-teman checklist saja seperti itu. Nah, jadi kurang lebih caranya seperti itu teman-teman ya, untuk kita mengetahui apakah HP Vivo kita harus dilakukan update atau tidak. Dan buat teman-teman mungkin ada pertanyaan nih, nanti setelah di-update data-data kita gimana bang? Datanya sih aman ya, seperti foto galeri ataupun apa itu aman. Biasanya yang di-update itu dari secara patch keamanan dan fitur-fitur baru, itu aja ya. Jadi data kita itu tetap aman ya teman-teman ya. Karena saya sudah banyak menggunakan HP dan sering update juga aman-aman aja ya. Data saya tidak ada yang tercuri ataupun hilang. Oke, kurang lebih sedikit info seperti ini ya teman-teman ya.